Syederalun, puluhan pemuda di Barat Selatan Aceh pada Minggu 28 Oktober 2018 melancarkan demo di Bundaran Pelor Melabuh, Aceh Barat. Aksi demo damai itu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Aceh untuk memperhatikan wilayah Barat Selatan Aceh. Demo yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu terus dikawal aparat kepolisian dengan orasi yang disampaikan secara bergantian. Masa antara lain meminta direalisasikan janji Terowongan Gerute, pembangunan rumah sakit regional, serta menolak izin tambang PT IMM di Barat Selatan. Kami terkena banjir di provinsi kami, di wilayah kami. Ribuan bahkan ratusan menangis, meneteskan air mata. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.